Halo guys, salam Sarsinar. Kali ini kita kedatangan Innova Ribbon tipe V yang pertama, jadi yang pre-facelift. Ini rencana kita mau upgrade full di bagian headlamp sama fog lamp nih. Headlamp udah kita lepas, fog lamp belum nih. Kebetulan fog lamp masih standar juga, jadi semuanya masih standar. Sekarang mau di upgrade full spec yang di bagian headlamp sama fog lamp, tentunya biar sinarnya jadi lebih terang, terus juga jadi lebih kece juga guys buat tampilannya. So, penasaran seperti apa detail dan hasilnya? Simak video ini terus sampai habis. Nah, oke guys. Jadi kali ini buat project Toyota Innova Ribbon kali ini udah selesai. Nah, jadi buat tampilannya makin seger karena kita upgrade full di bagian headlamp sekaligus fog lamp nih. Jadi otomatis sinarnya juga lebih terang sekaligus tampilannya juga lebih fresh, ganteng, sinarnya juga lebih terang guys. Oke, mari kita bahas yang di bagian headlamp dulu. Kira-kira apa aja yang dipasang di mobil ini? Mari kita bahas di bagian headlamp dulu guys. Oke, di bagian headlamp ini kita udah full upgrade. Basicnya dia memang headlampnya tipe V, jadi kita bikinnya sesuai headlamp tipe V, terutama di bagian slim frame L series nya ini. Jadi slim frame L series ini ada macam-macam tipe, yang tipe G sama tipe V. Begitupun juga yang slim frame di RL ini guys. Jadi kalau di tipe V lebih panjang si DRL garis duanya ini, kemudian buat L seriesnya juga seperti itu. Yang tipe G lebih pendek sedikit untuk tampilan menyesuaikan lubang-lubang reflektornya. Tapi kali ini udah kece banget karena kita udah pasangkan dengan presisi. Nah, kita juga pasangnya sesuai tempat bautnya. Nah, jadi kita pakai baut, jadi udah pas sesuai presisi. Begitupun buat serutnya, ini serut tipe V nya kita udah ganti pakai aftermarket dari slim frame juga. Jadi kalau serut yang sekarang ini udah ada potongan di sesuai L seriesnya ini guys. Bisa kalian lihat sendiri, buat detailnya kece banget. Jadi nggak perlu merusak serut bawaannya karena itu bikin tampilannya jadi lebih kotor kalau kita ngerusak-rusak bagian serut orinya. Jadi kita bikinin atau ganti serutnya pakai serut yang udah ada cowakannya, seperti itu guys. Kemudian untuk yang dipasang di headlamp ini, selain slim frame-nya, kita bikin double projector menggunakan Hyperion V3 Mini. Jadi ada double projector Hyperion V3 Mini yang pas mati lensanya blue titanium glass coat atau blue lens, bisa dikatakan seperti itu guys. Untuk nyalanya nanti langsung kita tes seperti apa nyala kedua proyektor atau dua set proyektor Hyperion V3 Mini ini guys. Lalu lanjut lagi di bagian bawahnya ada juga nih, yaitu fog lamp proyektor dari Hyperion juga, yang Hyperion V3 next level namanya guys. Jadi dia belum laser, tapi ini ukuran 3 inch yang sinarnya mantap banget, dan pas kondisi mati sama-sama blue lens seperti yang di bagian atas, jadi senada. Nanti kita tes untuk nyalanya seperti apa juga. Lalu lanjut lagi di bagian grill, ada juga tambahan mini projector dari HVT. Kali ini buat mini projector yang pakai Hypervision HVT yang maxi guys. Jadi sama-sama Hyperion yang ini Hypervision, seperti itu. Untuk nyalanya kita bikin saklar sendiri, jadi bisa sesuai keinginan ownernya, bisa fungsional, bisa headlamp sendiri, fog lamp sendiri, mini project sendiri, jadi sesuai kebutuhan ownernya pas nyalain. Oke, untuk low beamnya kita bikin warna putih, high beamnya kuning. Sekarang kita tes untuk nyala ACC dulu. ACC. Nah, jadi ada welcome light dari slim frame-nya. Kita ikutkan kontak ACC sesuai request ownernya guys. Jadi kita bikin RGB matrix juga buat slim frame garis 2 maupun slim frame L seriesnya, seperti ini, kece banget. Lalu untuk demonnya gimana bang? Jadi untuk demon kita bikin arus kota. Nah ini dia. Jadi pas di kota dia langsung nyala demonnya. Itu pun juga RGB matrix guys.
Jadi semuanya full matrix dan ada double modul buat nyalain daemon sendiri, kemudian slim frame-nya sendiri. Dan ini juga bisa running sequential tentunya. Hazard. Oke, ini dia. Kece banget, jadi semua slim frame ini ikut running scene. Oke, ini dia. Mati. Oke, jadi kalau kalian upgrade proyektor di tipe V ini, kalau kalian ganti proyektor yang di bagian luar atau proyektor aslinya kalian ganti, kalian harus tambah modul anti error tentunya buat ngakalin speedometernya biar tidak ada malfunction error. Sekarang kita tes untuk output sinyalnya di dalam ruangan dulu, untuk output di luar nanti kita tes juga pas malam hari. Fog lamp. Nah, ini dia sinar dari fog lamp Hyperion next level. Jadi sinarnya sedikit warm yang bikin sinarnya lengket pas hujan, apalagi sekarang lagi musim hujan, guys. Mati. Saklar. Nah, ini saklarnya buat mini, nyalain mini proyektornya. Jadi ada saklar sendiri-sendiri buat fog lamp sendiri. Kita tetap ikut bawaan fog lamp, terus saklar tambahan buat nyalain mini proyektor, lalu mati. Kemudian untuk headlampnya, nah ini sinar dari Hyperion V3 Mini. Jadi ada dua set V3 Mini. Seperti inilah sinyalnya. Fog lamp, mini proji. Kalau nyala semua seperti ini, jadi terang banget dim. Oke, itu dia. Jadi kuning pas high beam itu ada sinar dari mini proyektornya yang memang dia low beamnya putih, high beamnya kuning, guys. Dim. Oke, itu dia. Jadi untuk nyala pas di luar nanti kita bakal tes juga pas malam hari seperti apa sinar dari masing-masing ini, guys. Nah, guys, jadi sekarang mumpung udah malam kita langsung tes ke kalian sesuai janji saya tadi seperti apa sinar dari fog lamp mini proji maupun si headlampnya, guys. Oke, langsung kita tes fog lamp. Nah, ini sinar dari fog lamp only, fog lamp dari Hyperion next level. Bisa kalian lihat masih nyala fog lamp only, udah seterang ini, guys. Jadi kapan lagi kalian bisa dapetin sinar seperti ini dengan harga yang terjangkau, ya kan? Mati. Sekarang mini proji. Oke, ini sinar dari mini proyektornya yang kita tanamkan di bagian grill sebelah sini. Jadi udah proper banget buat jangkauannya, udah dapat yang jauhnya, guys. Nanti kalau terlalu bawah itu nggak bisa terlalu jauh karena kalau kita tinggiin otomatis ngilauin pengendara lain. Jadi ini udah sinar yang pas buat penempatannya juga. Ini sinar dari mini proji only. Mati. Headlamp. Nah, ini sinar dari headlamp 2 set di Hyperion V3 Mini, guys. Oke, oke. Sekarang kalau kita nyalain semua seperti apa? Fog lamp. Ini fog lamp mini proji. Nah, ini kalau mini proji nyala juga, jadi seperti ini terangnya. Untuk high beam-nya seperti ini. Jadi ini kalau nyala fog lamp only, terus kita langsung high beam, guys. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you.